DJ-nya keren banget loh. Saya nggak berhenti goyang dari tadi. Oke, di sini nggak boleh modus, nggak boleh baper loh ya. Mana tadi minta foto tadi? Oke, lucu-lucuan aja ya kita ya, jok-jok. Oke, kali ini sebelum kita melanjutkan acara yang seru-seru, kita boleh dong manggil pembicara kita di tengah-tengah, memberikan kata sambutan ya pastinya ya. Oke, kalau gitu kita langsung panggil aja untuk mempersingkat waktu. Mohon untuk Bapak Kepala Sekolah Dr. Randes Anies Alfandi. Oke, dan pastinya perwakilan dari XL, Mas Andreas, Area Sales Manager Tuban. Silakan Bapak. Waduh, tinggi-tinggi ya. Yang dari XL perwakilan Mas Andreas. Oh iya, selamat pagi. Pagi Bapak. Saya kok kayak harusnya saya pakai hari ini ya. Oke. Oke, ini dengan Mas aja ya. Mas Andreas nih perwakilan loh ya dari XL langsung turun ke sini. Ini hobinya bagi-bagi kuota loh. Benar enggak, Pak? Oh, kelihatannya seperti itu. Oke. Okay. Nah, ini kita langsung dulu kita chit-chat dulu dengan Bapak Kepala Sekolah ya, Pak. Bapak Anies, kita panggil Bapak Anies aja ya. Bapak Anies, bagaimana nih kesan-kesannya ketika kami datang, ketika Gen 1 datang berkunjung nih ke sekolahnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Sehat ya? Senang dengan acara ini? Baik. Tahu toh yang sponsornya siapa? Ya, BBS TV dan XL Aksiata. Ya. Saya ucapkan terima kasih pada BBS TV. Sama-sama, Pak. Yang ke depan kami bisa menggunakan partner BBS TV untuk MOU. Untuk acara-acara Porna Siswa mungkin bisa ya? Bisa, insya Allah bisa ya. Prestasinya ya. Keren-keren banget pasti. Karena bisa. Skopnya ini sudah provinsi, kalau mungkin sponsor hanya memberi semada aja, masih mikir, tapi kalau skopnya udah provinsi, kita mengajukan proposal bantuan kemana-mana aja lebih banyak daripada skop yang hanya kabupaten. Saya harapkan seperti itu. Amin, ya. Insya Allah ya Pak ya. Terima ya. Kasih banyak Bapak Anies. Dan untuk Mas XL, kita panggil Mas Andreas aja ya. Mas Andreas, ini bagaimana nih kesan-kesannya di sekolah ini nih? Oke, sebelum saya menyampaikan, nanti kalau saya menyampaikan semangat pagi, teman-teman membalasnya pagi-pagi luar biasa. Bisa ya? Bisa. Yang di belakang? Bisa ya? Semangat pagi! Pagi-pagi luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi! Masih ada yang salah, ini baru 100 orang yang bicaranya. 10.000-nya salah juga ya? Iya, 10.000-nya okay. Salah. Oke, okay. Semangat pagi! Pagi, pagi, luar biasa! Oke, okay, tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Oke, okay. Okay, saya tidak akan berpanjang lebar. Terima kasih Bapak, Pak Anies atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk kami menyampaikan sedikit promo-promo juga dari AXIS. Kami juga berharap nanti kedepannya kita bisa ada kerjasama seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, saya ucapkan juga pada XL. Kira-kira semada ini keren nggak, Pak? Keren sekali, keren sekali, semangat. Keren sekali. Ya, sekali lagi, semangat pagi! Pagi, oke, terima kasih. Terima kasih, keren banget. Udah ini, nggak ada kuis-kuisnya gitu? Oh, kuis-kuisnya nanti aja ya, oke, biar penasaran gitu ya. Nah, ini ada persembahan, cindera mata ya. Oke, cindera mata dari AXIS khusus untuk sekolah SMA Negeri 2 Tuban. Sebagai rasa ucapan terima kasih atas dukungannya ya Pak ya. Terima kasih AXIS, semoga barokah. Amin. Amin. Oke, ini udah keren banget loh ya, dapat penghargaan loh. Terima kasih banyak Bapak Anies, semoga saling memberikan manfaat ya. Makin prestasinya makin gede dong ya. Amin, tadi udah keren-keren banget, tinggal diasah lagi biar langsung jadi artis gitu.
Bagus, keren banget. Oke, setelah ini kita ada acara apa lagi nih ya? Yang pastinya seru-seru abis. Suka yang lucu-lucu enggak? Kok yang jawab cuma sebelah sini? Yang sini suka horor ya emangnya ya? Suka yang lucu-lucu enggak? Siap nih, perutnya digelitik nih hari ini. Langsung aja deh, kita sambut deh penggelitik perut kita, Mas Aldihan dari Stand Up Comedy. Tepuk tangannya dulu dong. Halo Mas Aldi. Gimana kabarnya? Sehat. Oh, dia kalau salim mesti gini gitu ya. Nah, saya pendek memang. Oh iya, maaf kayak gini berarti. Agak sensi hari ini ya MC-nya, gara-gara soal tinggi badan. Oke, Mas Aldi dari Stand Up Comedy ya pasti. Iya, yeah, siap. Sudah siap menggelitik perut mereka? Insya Allah. Kalau nggak perutnya, kakinya aja nggak apa-apa. Digelitik-gelitik biar ketawa gitu ya. Oke, langsung aja ya. Sekali lagi dong, tepuk tangannya. Ya, selamat pagi teman-teman Semada. Cek semangatnya ya. The next generation? Iya, iya, apa ayo? Ayo, apa? Lupa ya? Hah? Oh, kebalik ya? Kebalik. Ya gak apa-apa deh, ini cantik-cantik banget yang di depan ya, kerudungan semua. Oh, yang di belakang juga cantik-cantik. Ini namanya siapa kamu? Siapa-siapa? Tikatun. Tikatun. Itu rambutmu keluar-keluar, Tikatun. Rambut hidung, Tikatun, rambut hidung. Tadi di belakang ada yang teriak-teriak Siro, Sirot, itu siapa Sirot itu? Apa idola dia? Dilan ya? Iya Dilan. Dilannya Semada. Ya. Apa? Dilanda kelaparan dia. Ya saya tuh iri sebenarnya sama Dilan teman-teman. Kenapa banyak banget cewek yang mengidolakan Dilan? Menurut saya Dilan itu punya satu kekurangan yang fatal. Kurang religius. Iya, kalau Dilan religius harusnya nggak ikut tawuran, tapi ikut remas. Ya, remaja masjid ya. Nggak ikut geng motor, tapi ikut geng unta. Naik unta gitu, ketemu Milea. Assalamualaikum Uhti. Antum Milea ya. Insya Allah kita akan bertemu di Masjidil Aqsa. Thank you. Itu judulnya ganti tuh, ketika Dilan bertasbih. Dan menurut saya Dilan itu keren karena motornya keren teman-teman. Cowok banget, bener gak? Gak bakal keren kalau Dilan itu naik motor saya. Motor saya itu ya Supra Fit, tapi gak fit. Knalpot bocor, stang goyang, rem depan blong. Kasian deh, rem depan blong teman-teman. Saya kalau ngerem pakai kaki. Dan klaksonnya mode silent. Kan tahu HP Cina di mode silent gak sih? Nah, suara kayak gitu. Dan gak bisa ngebut teman-teman. Jangankan ngebut, kecepatan 60 copot rantai. Saya tuh dulu SMA itu di Jakarta teman-teman. Dan ya emang iya, dan di sana itu banyak banget tawuran gitu. Dan yang paling sering digunain itu gear, tahu nggak gear yang diikat gitu kan? Nah, katanya semakin kencang diputer itu semakin kelihatan serem. Itu yang ada semakin kencang diputer terbang pak, kayak baling-baling bambu gitu. Kayak teman saya ada, dia so berani tapi aslinya penakut. Jadi dia maju muterin gear kenceng tapi merem. Pas melek udah sampai rumah, rumah sakit tuh berdarah semua gitu. Oh, di sini ada cowok-cowok ya. Saya mau kasih saran buat teman-teman cowok di sini. Kita itu ya harusnya ngelihat cewek itu jangan dari wajah, teman-teman. Iya. Benar. Kita itu lihat cowok jangan dari wajah, tapi leher. Beda warna enggak? Ya, saya Ali, terima kasih. Yang terakhir keren lo
ya pesannya ya. Ya, makasih ya. Beda warna atau enggak? Enggak mau ngobrol dulu oh, nih. Oh iya, boleh boleh waduh, boleh. Waduh, asal main tinggal aja dia juga takut segitu saya datang ya. Nah, yang buat cowok pesannya diingat baik-baik ya. Iya. Lihat dulu. Lihat dulu lehernya gimana. Iya, takutnya ketebalan di atas gitu ya. Oke, ini Mas Aldi standar komedi loh. Dari mana, Mas? Aku dari Surabaya, teman-teman. Ah, Surabaya. Saya datang kok langsung gugup ya, Masnya ya. Oh iya, salting gitu aku. Aduh, salting gitu. Banyak banget hari ini yang baperan ya sama Sabrina ya. Oke, terima kasih banyak Mas Aldi. Sama-sama. Tepuk sekali lagi, tepuk tangan dong. Waduh, menggelitik banget stand up komedinya loh ya. Saya sampai ketawa sendiri di belakang. Gimana nih, seru gak? Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wuh, jangan kemana-mana, tetap di Gen 1 DJ. Yes, I am a acara ini dipersembahkan oleh